Channel, di video ini aku akan bahas tentang tips dan triknya ketika memilih kontrakan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, sebenarnya video ini dibuat karena banyak banget yang tanya tentang kalau misalnya kontrakan itu gimana. Karena kan di video-videoku sebelumnya itu aku sering banget membahas tentang kosan. Kosan sama asrama, bahkan lebih banyak kosan sih. Dan aku nggak pernah secara detail membahas tentang kontrakan. Padahal ternyata kontrakan ini agak berbeda dengan kosan. Termasuk juga perbedaannya bukan cuma dari segi harga, tapi juga dari segi tanggung jawab. Nah, apa aja sih yang perlu kita pertimbangin saat memilih kontrakan? Aku udah buat listnya, dan di sini ada 8 poin yang harus diperhatikan. Oke, aku akan mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu harga pasaran rumah atau kontrakan di wilayah tersebut. Jadi, kalau pengen tahu, kita harus survei dulu dan jangan terburu-buru. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih kontrakan, jangan sampai kita itu beli yang overpriced, alias harganya terlalu mahal. Tapi sebisa mungkin kita beli yang harganya sesuai dengan harga kontrakan di wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mengontrak di suatu tempat, terus udah itu misalnya harganya 15 juta gitu, terus udah itu teman kita bilang, murah banget itu 15 juta, aku aja 20 juta nih. Tapi dia bilang seperti itu dengan kondisi kontrakan yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Nah, otomatis kalau kayak gitu harganya akan beda. Jadi kalau kamu mau survei, survei di wilayah sekitar situ kalau misalnya ada kontrakan harganya berapa. Itu kalau misalnya pengen tahu pertama dari parameter yaitu harga pasaran. Jadi jangan sampai kita ngelihat nih ada kontrakan harganya 15 juta per tahun, langsung kita sewa di situ. Padahal siapa tahu rumah sebelah-sebelahnya lagi ada yang cuma harganya 10 juta atau 12 juta per tahun. Tapi kalau misalnya masalah finansial bukan masalah sih. Kalau misalnya udah cocok nih aku sama kontrakannya, sekalipun harganya mahal, it's okay, ya udah nggak apa-apa. Berarti kamu tidak perlu yang poin pertama ini. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu rumah tersebut baru atau enggak. Nah, jadi ini akan menentukan harga sebuah kontrakan. Dimana kalau misalnya rumah baru, apalagi kalau misalnya rumahnya ini belum ditempati, dalam artian rumahnya ini benar-benar baru dibuat untuk dikontrakan, itu harganya akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau rumahnya itu second atau rumah bekas. Kalau rumah bekasnya berapa lama? Ya, semakin tua rumahnya, harganya akan semakin murah. Tapi perlu diperhatikan juga, ketika rumah itu semakin tua, otomatis biaya perawatannya akan lebih mahal. Kalau kita dapat rumah tua, okelah harganya lebih murah, tapi mungkin udah banyak yang bocor, terus udah itu saluran airnya agak mampet, terus banyak yang berjamur dindingnya, ya namanya juga rumah kemakan usia pasti kayak gitu kan. Jadi ini yang perlu kamu pertimbangin. Kalau misalnya kamu merasa it's okay kalau misalnya soal perawatan rumah itu nggak seberapa dibandingkan kalau misalnya ngontrak rumah yang masih baru tapi harganya terlalu mahal, nggak apa-apa. Jadi silakan dipertimbangkan masalah rumah baru atau rumah lama. Selanjutnya yaitu adanya sumber air. Nah, jadi kalau misalnya memutuskan untuk mengontrak di suatu tempat, tanyakan dulu kepada pemilik rumah, di kontrakan tersebut sumber airnya pakai apa? Apakah pakai PDAM, ataukah pakai pompa, atau mungkin sumur yang kita, bukan sumur bor ya, sumur sendiri. Nah, itu beda-beda. Karena kenapa? Biasanya saat kita mengontrak, kita itu cuma nanya lokasinya di mana, terus udah itu ukuran rumahnya berapa, dan harganya berapa, udah segitu aja. Kita nggak sampai detail nanyain ini airnya pakai apa. Nah, biasanya kalau misalnya pakai PDAM, akan ada kemungkinan PDAM itu biasanya kalau pagi sama sore, atau kalau misalnya lagi banyak yang pakai gitu, debit airnya itu mengecil. Sementara kalau misalnya pompa, kalau misalnya kita pompa sendiri itu ke bawah, ya biasanya airnya akan lebih stabil, karena kan kita pompa satu sumur itu untuk rumah kita sendiri. Tapi perlu dipertimbangin kalau misalnya pompa, artinya penggunaan listriknya akan lebih banyak dibandingin kita pakai air yang PDAM. Kalau misalnya mau hemat dua-duanya, ya pakai sumur. Cuma kalau pakai sumur, ya artinya akan lebih capek. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah cadangan air. Nah, ini juga jarang banget ditanyakan kepada pemilik rumah, dan ini adalah salah satu yang zonk ketika aku dulu memutuskan mau kontrak. Jadi, misalnya nih, pemilik rumah udah ngasih tahu kalau misalnya sumber air utama yaitu PDAM. Tapi kan PDAM nggak mesti nyala selamanya ya. Kadang PDAM ini mati, atau mungkin ini kontrakannya termasuk wilayah yang sering mati air PDAM-nya. Nah, kamu perlu pertimbangin ada cadangan airnya nggak? Kalau misalnya ada, cadangan airnya apa? Apakah disediakan pompa? Ataukah mungkin ada tandon airnya? Kalau misalnya ternyata nggak ada keduanya, berarti kamu yang harus mempersiapkan sendiri. Apakah kamu beli tandon, tapi harganya lumayan, atau mungkin kamu beli ember yang ukurannya besar untuk menampung air, atau kayak gimana? Nah, perlu kamu perhatikan juga, jadi kalau misalnya kamu menanyakan cadangan air dan ternyata tidak ada, kontrakannya tidak menyediakan cadangan air yang lain, kamu harus nanya kalau misalnya sumber airnya ini misalnya PDAM, itu biasanya kalau mati paling lama berapa lama. Jadi kalau, jangan sampai kamu misalnya ngerasa nggak ada cadangan air nih, ya udahlah aku beli ember, di mana ember besar itu cukup buat kamu menggunakan air dalam waktu satu hari. Ternyata
di rumahmu atau di kontrakan tersebut biasanya mata airnya minimum 2 hari. Ya otomatis kan kamu 1 hari selanjutnya itu bingung tuh nyari air kemana. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini yang harus kamu tanyakan. Coba biasanya pemilik rumah mungkin nggak mau ngasih tahu kalau misalnya wilayah tersebut sering mati air kayak gitu. Nah, salah satu sarannya adalah kamu mungkin bisa tanya ke bagian satpam atau mungkin jangan kepada pemilik rumah. Seandainya pemilik rumahnya nggak mau ngasih tahu realnya ya. Tapi kalau misalnya pemilik rumah mau ngasih tahu secara real, ya itu akan lebih baik. Kemudian poin selanjutnya adalah sumber listrik ya. Oke, kalau misalnya listrik kan emang pakai PLN. Nah, cuma cadangan listriknya seperti apa? Apakah disediakan generator atau nggak ada? Seandainya nanti listriknya mati, ya berarti ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terutama kalau misalnya kamu sumber airnya pakai pompa, yang itu kan otomatis akan membutuhkan listrik. Seandainya kalau misalnya listriknya mati, harus kayak gimana? Dan kalau misalnya pun listriknya mati, biasanya matinya berapa lama? Jadi kamu bisa apa ya persiapan kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa semuanya udah clear nih, udah cocok sama tempat ini, terus ternyata tinggal di situ, airnya sering mati, listriknya sering mati, akhirnya kan kamu harus mencari tempat lain untuk tinggal, karena kamu nggak bisa tinggal di situ kan dengan kondisi listrik dan air yang sering mati. Poin selanjutnya, yang harus dipertimbangkan adalah kerusakan itu ditanggung siapa. Nah, saat kita ngontrak, itu tidak menutup kemungkinan akan adanya kerusakan. Dan kerusakan ini tuh terbagi menjadi dua. Kerusakan yang disebabkan oleh human error atau disebabkan oleh manusia, dan juga kerusakan yang memang disebabkan oleh alam. Kalau misalnya disebabkan oleh alam, misalnya bocor, atau kalau enggak dinding-dindingnya ngelupas nih karena lembab, itu kan bukan kesalahan kita ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, yang bertanggung jawab itu siapa? Nah, biasanya di kontrakan itu nggak semua owner menyediakan kesepakatan di awal atau kalau nggak perjanjian di awal. Nah, ketika ada kerusakan, ini mereka saling melempar tanggung jawab. Sebagai pemilik ngerasa kan kamu yang tinggal di situ, kamu lah yang bertanggung jawab atas perbaikan dari kerusakan rumah tersebut. Sedangkan yang penyewa merasa ini kan kerusakannya bukan karena kerusakan saya, tapi kerusakannya karena alam, harusnya bukan saya yang menanggung. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus dibicarakan, dan itu menurut saya akan lebih baik kalau misalnya ada kesepakatan yang tertulis. Jadi kalau misalnya ada apa-apa atau kalau nggak ada perselisihan, kita masih bisa kembali mengacu pada kesepakatan yang ditandatangani di awal tersebut. Dan kesepakatan ini akan jauh lebih baik ketika ditandatangani benar-benar di awal sebelum kita memutuskan mengontrak apa enggak. Jadi jangan sampai kita udah bayar, kita udah masuk rumahnya, terus owner atau pemilik rumahnya bilang, nanti kita tanda tangani kesepakatan bulan depan ya. Kita kan mau nolak nggak bisa, karena kita udah tinggal di situ, udah bayar buat 1 tahun misalnya. Terus ternyata bulan depan ketika dapat perjanjian, perjanjiannya nggak sesuai sama kita. Terus ownernya bilang, kalau nggak mau ya udah kamu keluar aja. Kita kan pasti mau nggak mau, ya udahlah menerima. Tapi kan seharusnya tidak seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah penyewa sebelumnya. Jadi ketika kita ngontrak, akan lebih baik ketika kita tanya yang nyewa sebelumnya ini siapa sih. At least kita tahu apakah orangnya ini merawat rumah atau enggak. Biasanya kan kita kalau mau ngontrak kita lihat dulu ya rumahnya kayak gimana. Dan dari situ sebenarnya kita bisa tahu orang yang tinggal sebelumnya itu seperti apa memperlakukan rumahnya. Nah, tapi biasanya permasalahannya bukan cuma sekedar itu. Oke, rumahnya bagus, nggak ada masalah, mungkin sudah diperbaiki oleh pemilik rumahnya sebelum disewakan kepada kamu. Nah, yang perlu kamu tahu adalah pemilik rumah sebelumnya, penyewa rumah sebelumnya itu ada masalah nggak sih? Karena seperti ini, dulu pas aku ngontrak itu aku nggak tahu pemilik rumah, penyewa rumah sebelumnya itu ada masalah apa. Pokoknya pemilik rumahnya bilang penyewa sebelumnya itu kabur tanpa membayar. Ya kan aku mikir, oh ya udahlah itu berarti masalah sama si pemilik rumahnya, nggak ada masalah dengan aku. Kemudian setelah ngontrak itu akhirnya nggak nyala, dan ketika ditanya ke bagian PDAM, ternyata bagian PDAM bilang rumah ini belum bayar air selama 3 bulan, jadi otomatis airnya akan diputus. Dan otomatis aku yang mengontrak di bulan keempat, kan nggak dapat air kayak gitu. Nah, untungnya waktu itu dibicarakan dengan pemilik rumah, dan pemilik rumah bertanggung jawab. Akhirnya pemilik rumah membayar 3 bulan sebelumnya, yang pemilik lama, penyewa lamanya ini nggak bayar. Baru setelah itu, ya itu lumayan nunggu selama beberapa hari ya, sampai akhirnya airnya dinyalakan kembali oleh petugas PDAM. Tapi kan kita pengennya ketika datang ke kontrakan, kita udah bisa langsung menikmati kontrakan tersebut tanpa perlu banyak drama, ngurus ke bagian PDAM, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian kedua adalah, waktu itu setelah aku menempati kontrakan sekitar 2-3 hari, tiba-tiba malam-malam ada orang yang datang, dan orang itu nanyain, dia menyebutkan nama pemilik rumah sebelumnya, kenal si ini nggak, si ini kemana, terus udah itu saya bingung kan ya, si ini siapa, terus dia bilang pasti ada orangnya di dalam, kayak debt collector gitu kan, marah-marah, terus dia mau masuk ke dalam, terus saya tanya, anda siapa, terus udah itu dia bilang, si ini tuh
dia nggak bayar, dia orangnya suka kabur-kabur, jadi dia pinjam uang lumayan banyak kepada debt collector, kepada nggak tau lah siapa ya. Terus udah itu debt collectornya datang untuk menagih hutang yang belum dibayar tersebut beserta bunganya. Dan kayaknya si orang penyewa yang lama ini akhirnya dia kabur kan, karena pertama mau menghindari debt collector, kedua karena rumahnya sudah diputus listrik sama airnya gitu. Dan akhirnya saya juga bingung kan, mana malam-malam lagi datangnya kan. Akhirnya waktu itu setelah dikasih tahu saya posisinya di sini ngontrak dan lain-lain, dia asalnya nggak percaya tuh. Tapi posisinya saya bukan orang yang sering dia temui sebelum-sebelumnya ketika dia nagih hutang tuh. Akhirnya buat win-win solutionnya saya bilang saya kurang paham sama orang yang dia sebutkan. Saya kasihlah nomor pemilik rumahnya, terus akhirnya dia menghubungi pemilik rumahnya. Nah, jadi ini sebagai jaga-jaga ketika kalau misalnya ada debt collector datang dan kamu merasa kamu bukan nggak kenal sama penyewa sebelumnya, kamu langsung aja kasih nomor atau ya kontaknya pemilik rumahnya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, bukan kamu yang bertanggung jawab, tapi langsung ngomong ke pemilik rumahnya. Kenapa? Karena pemilik rumah at least sudah pernah tahu penyewanya yang dulu itu sebelumnya kayak gimana. Kalau kamu kan benar-benar nggak tahu ya. Itu. Jadi kalau misalnya ada debt collector datang dan kamu nggak merasa bersalah, nggak usah takut. Oke, itu kemudian sama juga masalahnya dengan listrik dan air tadi ya. Jadi kalau misalnya untuk yang listriknya token, menurut saya nggak masalah, karena kalau misalnya token nggak dibayar ya otomatis listriknya mati. Dan kalau misalnya kamu mau tinggal di situ dalam kondisi listriknya mati, tinggal kamu beli token. Jadi nggak ada namanya apa ya, kayak air gitu, airnya diputus sampai DAM karena nggak bayar beberapa bulan gitu. Ketika kita mau mengaktifkan lagi, kita harus bayar dulu tuh hutang-hutangnya beberapa bulan sebelumnya. Nah, kalau misalnya listrik yang pakai token tidak seperti itu. Jadi ketika kamu mau ngontrak, tanyakan sistem listriknya ini kayak gimana, pakai token atau pakai apa. Kalau misalnya bukan sistemnya token, kamu tanya dulu pembayaran bulan-bulan sebelumnya sudah aman atau enggak. Cuma biasanya pemilik rumah kadang-kadang tersinggung sih ketika ditanya seperti ini, karena dia berpikir, loh emangnya saya nggak bayar apa, padahal kita bukan mempermasalahkan dia tapi penyewa sebelumnya. Oke, segitu aja. Kalau kamu punya pertanyaan lain tentang gimana sih tipsnya saat memilih kontrakan atau pengalaman-pengalaman lain yang pengen kamu sharing, bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.